Kalau lu denger dari tadi suara berisik, terus gua recording ada burung putih terbang dari tadi tuh ya, itu kakatua tuh, suara kakatua tuh. Di video gua kali ini gua gak akan masukin musik, gua akan pakai suara original dari suara alam ini, biar lu pada yang suka dengan alam bisa merasakan video gua menyatu dengan alam. Ada buntelan hitam nih di atas pohon. Semalam kita ceritanya udah ngelewatin jalan ini. Jadi karena suasana agak senja, agak gelap sedikit gitu. Nah, anak gua yang paling gede pas ngelewatin tempat ini, dia ngira bahwa hitam-hitam ini gorila yang lagi melok pohon. Nah, sekarang gua ngajak elu, gua sendiri juga nggak tahu ini apaan. Mari kita cari tahu ini sebenarnya apa ini. Serius nih. Udah terang gini aja masih kelihatan kayak gorila lagi melok pohon. Dari sini sih kelihatannya ini kayak ada tanahnya gitu, tapi bukan juga. Aduh, digigit. Iya. Yeah. Yang botak tuh nggak dapat makan terus tuh, kasihan. Nih, kasihin yang botak, dilemparin ke yang botak. Mana yang botak? Oke, botak. Nah, botak dapat botak. Gila. Suara kakak tuh ini berisik banget. Oke, sekian dulu reviewan gue tentang Victoria Lake Holiday Park ini, yang posisinya ada di Victoria Lake Shepparton. Lo nggak harus camping kayak gue, lo bisa nyewa kabin kayak bini gue, atau lo bisa nyewa karavan. Jadi lo nggak harus stay di satu tempat, tapi lo bisa pindah-pindah. Sekian dari gue Peter Sanjaya, sampai jumpa.